Kitab Mazmur, pasal 105. Bersyukurlah kepada Tuhan dan berserulah kepadanya. Beritakanlah kepada bangsa-bangsa yang telah dilakukannya. Bernyanyilah bagi Dia. Nyanyikanlah pujian baginya. Beritakanlah yang mengagungkan yang dilakukannya. Banggalah karena namanya yang kudus. Kamu telah datang mencari Tuhan. Bersukacitalah. Pergilah kepada Tuhan minta kekuatan. Pergilah selalu kepadanya minta tolong. Ingatlah yang mengagungkan yang dilakukannya. Ingatlah mukjizat-mukjizat dan keputusannya yang bijaksana. Kamu termasuk kepada keturunan hambanya Abraham. Kamu keturunan Yakub. Satu-satunya pilihan Allah. Tuhanlah Allah kita. Ia memerintah seluruh dunia. Ia mengingat perjanjiannya selamanya. Ia selalu memegang perintahnya untuk 1000 keturunan. Ia akan memegang perjanjian yang dibuatnya dengan Abraham dan janji yang dibuatnya kepada Ishak. Ia memberikannya sebagai hukum kepada Yakub. Ia memberikannya kepada Israel sebagai perjanjian yang kekal. Ia berkata, "Aku akan memberikan tanah Kanaan kepadamu. Itu menjadi milikmu sendiri." Ketika Allah mengatakan itu, masih sedikit umatnya, dan mereka orang asing di sana. Mereka pergi dari satu bangsa ke bangsa yang lain, dari satu kerajaan ke kerajaan yang lain. Namun, Allah tidak membiarkan orang menganiaya mereka. Ia mengingatkan raja-raja untuk tidak menyiksanya. Ia berkata, "Jangan aniaya umat pilihanku, jangan siksa nabi-nabiku." Ia membuat kelaparan di negeri itu. Orang tidak memiliki cukup makanan. Tetapi, ia menyuruh seorang yang bernama Yusuf mendahului mereka. Yusuf telah dijual sebagai hamba. Mereka mengikat kakinya dengan tali dan membuat gelang besi sekeliling lehernya. Yusuf menjadi hamba sampai terjadi yang telah dikatakannya. Firman Tuhan membuktikan bahwa Yusuf benar. Jadi, Raja Mesir membebaskannya. Pemimpin bangsa itu membebaskannya dari penjara. Ia melantiknya sebagai penguasa atas istananya. Yusuf mengawasi semua harta raja. Yusuf memberikan perintah kepada para pemimpin lainnya. Ia mengajar orang-orang yang lebih tua. Kemudian Israel datang ke Mesir. Yakub tinggal di negeri Ham. Keluarga Yakub menjadi sangat besar dan lebih berkuasa daripada musuh-musuhnya. Jadi, orang Mesir mulai membenci bangsanya. Mereka berencana melawan hamba-hambanya. Jadi, Allah mengutus hambanya, Musa dan Harun, imam yang dipilihnya. Ia memakai Musa dan Harun melakukan banyak mukjizat di negeri Ham. Ia mengirim gelap gulita menutupi negerinya, tetapi orang Mesir tidak mendengarkannya. Jadi, ia mengubah air menjadi darah, dan semua ikannya mati. Negerinya penuh dengan katak, bahkan katak-katak terdapat dalam tempat tidur raja. Allah memberikan perintah, lalu lalat dan serangga berdatangan, terdapat di mana-mana. Ia mengubah hujan menjadi hujan batu. Kilat menyambar seluruh negerinya. Ia membinasakan kebun anggur dan pohon aranya. Ia membinasakan setiap pohon di negerinya. Ia memberikan perintah, lalu belalang berdatangan. Terlalu banyak untuk dihitung. Belalang-belalang itu memakan semua tumbuhan di negeri itu dan semua biji-bijian di ladang. Kemudian Tuhan membunuh setiap anak sulung di negerinya. Ia membunuh anak-anak sulung mereka. Ia membawa umatnya keluar dari Mesir. Mereka membawa emas dan perak. Tidak ada seorang pun dari mereka yang tersandung dan terjatuh. Orang Mesir bergembira melihat umatnya pergi karena mereka takut terhadapnya. Tuhan membentangkan awannya seperti selimut. Ia membuat tiang api menerangi umatnya pada waktu malam. Mereka meminta makanan, dan Dia memberikan burung puyuh kepada mereka. Ia juga memberikan banyak roti dari surga. Ia membelah batu karang, dan air berpancar-pancar keluar. Sungai mulai mengalir di padang gurun.
Tuhan mengingat janjinya yang suci yang dilakukannya kepada hambanya Abraham. Ia membawa umatnya keluar dari Mesir. Mereka keluar dengan gembira dan menyanyikan nyanyian sukacita. Kemudian Allah memberikan kepada umatnya negeri bangsa lain. Umatnya menerima hasil pekerjaan orang lain. Ia melakukannya supaya umatnya mematuhi hukumnya dan mengikuti ajarannya. Pujilah Tuhan.